Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber. Kali ini saya akan membagikan tips cara untuk memasang salon kecil untuk komputer, yaitu dari ampli ke salon langsung ke komputer. Begini caranya, guys. Cikidot. Oke, pertama-tama kita cek dulu untuk amplinya dalam kondisi nyala atau tidak. Jadi seperti ini untuk pengecekan, ada alat. Ya, ini salonnya. Dan ini adalah komputernya. Nanti kita akan sambungkan dari ampli langsung ke CPU. Begitu, guys. Ya, ini kabelnya. Kita masukkan. Jadi untuk pemasangan salon kecilnya yaitu di sini, guys. Kita sambungkan di sini. Ya, ini udah disambungkan dari kabel ampli langsung ke CPU. Seperti ini, guys. Sekarang kita tinggal coba bekerja atau tidak. Oke, kita tinggal tunggu untuk pengetesan ada suaranya atau tidak dari salon kecil ini, lalu ke ampli, lalu disambungkan ke CPU. Kita dengarkan bersama-sama. Kita nyari YouTube dulu. YouTube, lalu kita tunggu dulu. Masih loading. Ya, oke. Kita cek. Ya, bunyi ya. Bunyi. Ya, bunyi, guys. Berhasil, guys. Berhasil dengan baik. Ya, begitu tutorial dari saya, yaitu pemasangan ampli ke salon kecil melalui CPU bekerja dengan baik. Sekian dari saya. Tunggu YouTube channel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.